Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Mu'ajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara menyalin komentar di Instagram tanpa tambahan aplikasi. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita buka saja Instagram. Nah, di sini ada postingan. Dan di sini juga ada beberapa komentar, teman-teman. Nah, untuk menyalin komentar ini, kalian pilih saja titik tiga di sebelah kanan atas postingan. Lalu pilih salin tautan. Nah, selanjutnya siapkan saja browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Selanjutnya, tempelkan saja link yang sudah tadi disalin. Kita masuk saja. Nah, ini postingan yang tadi. Nah, supaya kita bisa menyalin komentarnya, kita pilih titik tiga di sebelah kanan atas. Lalu pilih situs desktop. Nah, di bagian sebelah kanan, di sini kalian tinggal copy saja komentarnya. Caranya, kalian tinggal tekan dan tahan beberapa detik di bagian komentar yang ingin disalin. Lalu tinggal blok saja komentarnya. Klik salin. Lalu kalian bisa tempelkan salinan komentar ini di tempat yang diinginkan. Misalkan di sini saya tempelkan di catatan. Nah, ini dia teman-teman komentar yang barusan disalin. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara menyalin komentar di Instagram tanpa tambahan aplikasi. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.